Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati bi tilka ni'mah na'mal salihan li bahsi rizqan minhu litanawulil jannah min babi husnil khatimah wa inal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ وما يدلل فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تَسَأَلُنَا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ma'asyar muslimin wal muslimat sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kembali Allah mudahkan kita berkumpul di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu dan kita berharap semoga Allah jadikan niat kita ini menjadi sesuatu yang menyebabkan Allah angkat derajat kita insyaallah karena memang dalil menjelaskan seperti itu yarfa'illahu alladheena aamada minkum utul ilma darajat Allah akan angkat derajat yang banyak buat orang-orang yang menuntut ilmu Jamai Allah muliakan kita sedang mengkaji pelebur-pelebur dosa kitab yang kita sedang kaji ini sudah di penghujung, ya akan datang mungkin kita bahas yang lain nanti Insya Allah sehingga uh, dosa yang dilebur ini dengan amal saleh banyak sekali uh, manusia diperintahkan untuk mentaati yang Allah perintahkan dalam rangka mengambil manfaat pada setiap ibadah yang dilakukan. Jadi memang uh, bukan menurut kita tapi menurut Allah. Karena ketika Ibnu Qayyim menjelaskan tentang mahabbah, cinta. Ini ada cinta yang diperuntukkan hanya untuk Allah dan di jalan Allah. Kalau cuma sekedar mengatasnamakan cinta kepada Allah Beliau mengatakan ini enggak menghalangi orang dari azab neraka. Boleh Anda kemas kata dengan bahasa cinta tapi tidak di jalan Allah. Maka cinta Anda cuma sesuatu yang semu sifatnya. Karena kalau cinta yang sejati ini akan memperkuat rasa Anda kepada yang disembah. yakni Allah tentunya. Makanya banyak saran ulama untuk kita mengerti bahwa ternyata memang untuk bisa menstabilkan iman kita kepada Allah dan kita mendapatkan manfaat pada ibadah yang kita lakukan ketika iman itu stabil itu ulama menjelaskan ada enam yang pertama yakni sering merenungkan kembali akan karunia dan nikmat Allah justru faktor-faktor pendukung stabilnya iman dan manfaat ibadah kita bisa miliki ketika kita membiasakan untuk selalu merenungkan kembali akan karunia dan nikmat Allah. Ya, makanya, uh, beliau pun pernah menjelaskan bahwa halwa adalah uh, perasaan manis yang dirasakan oleh seseorang ketika sendiri. Harusnya kalau orang yang soleh itu ketika sendiri justru dia mendapatkan kehusuan. Cuma ini malah menghayal yang tidak-tidak. Kenapa? Karena biasa beribadah dilihat orang. Ya, kalau nggak ada orang sholat nggak berbunyi deh. Allah, Allah, Amin, Allah, Waalaikumsalam. Giliran berasa ada yang nepok pundak Saya nggak bilang nepok pundak itu syariat ya Cuma kenyataan di masyarakat suka main tepok pundak aja gitu tuh. Baru mulai kencengan nih Allah Akbar Sampai dia bingung nih Akbar pakai K pakai H nih Akbar Lebay sih loh Akhirnya Ibadah yang dia lakukan ini Karena didengar orang pengen dilihat orang ini terjebak dalam kesyirikan sengaja enggak sengaja dia telah beribadah kepada selain Allah justru Islam tuh pengen kita ini menjadi orang yang sering merenung ketika sendiri merenungkan kembali akan karunia dan nikmat Allah sehingga dalam kesendirian pun kita merasakan betapa kita butuh Allah itu bahasa ulama itu yang pertama yang kedua ulama mengatakan kita juga disuruh banyak membaca Al-Quran dengan penghayatan Mentadaburinya, ya, mentadaburinya dalam artian di sini betul-betul berusaha untuk mempraktekan Quran dalam kehidupan. Karena, uh, Quran walaupun kita tidak paham, gitu, ada pahala yang dijanjikan. Kita asal baca aja Alif mim Alif satu, Lam satu, Mim satu, pasti ada pahalanya. Kalau bulan Ramadan sepuluh kali lipat itu. Padahal jarang orang yang paham tentang alif lamim. Karena ulama manapun nggak akan pernah berani menerjemahkan alif lamim. Ini memperkuat bahwa ini kalamullah. Terserah Allah kan begitu. Habis kita baca alif lamim. Allah sodok dengan kalimat berikutnya. Zalikal kitabu la raibam fihi hudan lil muttaqin. Baru kita lagi keder alif lamim apa ini artinya? Emang nggak boleh diterjemahin karena Allah yang tahu. Allah bilang itu Quran yang kamu baca alif lamim barusan. La roiba fihi nggak ada keraguan di dalamnya. Ini orang makin keder aja dah udah begini. Saya lagi bingung nih artinya apa. Ayat berikutnya bilang nggak ada keraguan. Nah makin bingung. Hudan lil muttaqin petunjuk buat orang yang bertakwa. Petunjuk buat orang yang bertakwa. Gimana mau tertunjuki lawang alib lami paham artinya kan gitu. Ini butuh tafsir. Makanya dalam kitab Fawaidul Fawaid penting banget ulama menjelaskan tentang faedah-faedah ayat dan faedah dalam faedah tersebut, Fawaidul Fawaid. Hikmah di balik ini apa? Ini kalam Allah ada masyiahnya Allah. yang manusia ini enggak semua paham butut penjelasan dan penjelasan itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti kita akan beriman dengan ayat-ayat Allah ini. Ya, dengan ayat-ayat Allah kita harus beriman. Kejar ayat-ayat Allah, bukan ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta diudak. Baca Al-Qur'an, hayati Allah enggak mungkin dusta. Allah katakan dalikal kita bula roy fihi hudan lil -muttakir. itu Quran enggak ada keraguan di dalamnya. Coba sampai kapanpun cari itu. Gimana saya bisa yakin Quran enggak ada keraguan di dalamnya? Ustaz? Setelah dia perdalam benar. Ini Quran di dalam ini wakulan nakuswa alikamin ambai rasul manusab bihi fuadak banyak kisah para nabi dan rasul yang kita enggak pernah ngelihat cuma masya Allah benar ya aneh pikir aneh doang tat yang merasa begini ternyata rasul duluan nabi duluan tuh nah, ya yeah, orang lagi puasa kayak -kaya menderita banget merungku di pojokan ngapa bro puasa tat semua juga puasa enggak ada yang pengen mati ke ente begitu <laughs> <laughs> ya yeah. Allah bilang kama tiba alal ladina min orang sebelum kamu juga puasa enggak ada yang ngamperuat bener, bener tuh muka kenapa karena sebentar lagi juga buka coba sih pahami pahami betapa Allah menghargai sesuatu yang kalian tidak pahami apa yakni dengan puasa yang tadinya kalian recehkan yang kalian remehkan enggak kalian remehkan lagi Ya saya pernah contohkan kita kalau menamu ke rumah orang dikasih air putih, ini orang Betawi kan kadang nyotoknya sama dia, dikasih aja air putih terus tiap datang nyelotok deh putimu, lo nggak ada yang berwarna begitu kan? Bah, <gak> nggak panitia nggak nyinggung maksudnya gitu. Ya, <yelosan> yeah. tapi dengan puasa, dengan puasa, uh, kita ngayal, kita ngayal deh. Abis sholat asar Ngeliat yang dagang air mineral depan masjid mana dari kulkas kan botolnya berkeringat botolnya. Entar ya. Yang biasa-biasa jadi berharga karena puasa. Iya, oh iya, ada iman di sini. Allah perintahkan larangan untuk makan minum walaupun makan minum itu halal. Ada perintah gaibiah ini. Waduh, asik kalau dipahami itu Masya Allah Iya, benernya. Ternyata hikmah di balik ini banyak. Iya. Iya, dia betul-betul memahami kemuliaan tersebut. Sehingga ulama mengingatkan tolong tadabari Quran. Sampai betul-betul kamu merasakan betapa Quran ini menunjuki semua hal dalam kehidupan. Yang ketiga, kata ulama suruh nuntut ilmu agama. Ya Allah, semoga Allah muliakan mantan presiden kita Bapak B.J. Habibie ya, Masya Allah dilapangkan kuburnya, dihapuskan semua dosa-dosa beliau ya. banyak jasa yang beliau lakukan buat negeri ini sehingga jadi panutan buat kita kita ini generasi penerusnya. Kata-kata indah dalam tulisan beliau itu menampar pipi kita buat yang hubud dunia. Ya, apa yang dia tidak bisa miliki dan dia tidak bisa buat, dia bisa membuat pesawat. Ya, canggih, jenius ini orang. Pada akhirnya dia berkata, tetap agama lebih utama ketimbang urusan dunia. Ilmu agama lebih penting. Nah buat kita ini yang belum selevel beliau ini udah deh jangan petang-tang peting-ting peteng-ting petong-tong baru bisa bikin kapal hahaha ha, itu lagu bener loh. No, dia pakai mesin <laughs> kapal hahaha -ha tau ya. <laughs> ah tuh ada contoh yang terbaik pada diri beliau tuh pada akhirnya lihat kita butuh agama. Kita butuh agama, jangan-jangan merasa aman. Di kalau kita diwafatkan besok sama Allah nggak cukup modal ikro dua. Enggak cukup, harus ada bekal nih ngadap Allah nih. Udah dibilang putus semua hubusan sama dunia putus. Ya kecuali tiga, sedekah kita waktu hidup, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Sampai ampe sekarang kita belum jadi orang yang sering bersedekah masih jadi orang yang medit, bahil, koret, purik, masya Allah susah. Aduh, kalau urusan sedekah nyari yang di pojokan dashboard lecek, masya Yang gambar pahlawannya miring, topinya dikit gitu <laughs> yang lempengan, apa kalau sedekah yang duit itu enak dilihat. Ya modal begini pengen masuk surga ya susah. Kita masih jadi orang yang betul-betul belum berilmu yang bermanfaat, ya, belum bisa mendidik anak-anak kita ke jalan yang benar, ya, belum bisa mendidik mereka untuk paham bahwa orang tuanya makin lemah makin hari bukan makin kuat, ya, didik mereka sampai mereka paham bahwa wasilah orang tua melahirkan mereka itu bukan cuma sekedar wasilah, ada kata yang berkait, ada tongkat estafet dalam kehidupan. Nah, ayah cuma bisa membeli sebidang tanah, nah. Kaulah yang melanjutkan buatlah pondasi kehidupan rumah tangga nak. di atas tanah yang ayah beli itu. Buat kemuliaan kemuliaannya akan berpahala untuk ayahmu. Kenapa? Antawa malu kali abik. Karena sampai kapanpun yang kau miliki nak hartamu semua kebaikanmu milik orang tuamu. Ah, di belakang namamu ada nama ayahmu nak. Buatlah kebaikan kebaikan. Kita belum sempat menekankan seperti anak-anak kita. Suruh tuntut ilmu agama. Ulama katakan, "Ini faktor penguat iman. Jangan cuma dunia, dunia nggak ada selesainya. Kita butuh agama, kita butuh akhlak. Kita nggak butuh orang-orang yang hafal Quran tanpa akhlak. Kita nggak butuh orang-orang yang hafal hadis tanpa akhlak. Sudah, sudah, sudah. Dulu zaman Nabi, banyak orang munafik yang hafal Quran, hafal hadis, cuma nggak punya akhlak. Nggak, kita pengen orang-orang yang punya akhlak. Siapa orang yang punya akhlak? Orang yang bisa memadukan ilmu dan manfaat." Sehingga dia letakkan semua pada posisinya. Yang keempat kata ulama mengingat kematian dan takut terhadap akhir yang buruk suul khatimah. Coba sih mulai 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 banyak ingat-ingat tentang kematian. Apa kata Rasul? Aksiru dikrohel dimiladah. Perbanyak mengingat zat yang menyetop kenikmatan. Suruh suruh mulai banyak banyak ziarah. Ada kalau orang laki sering-sering ziarah. Jangan ngebut kalau dekat kuburan pelanin dikit. Heran kalau dekat kuburan ngepot aja. Tumben ngebut bro. Kuburan. Zurul kubur tu maut. Perbanyak ziarah kubur supaya ingat mati. Ini Umar Ibn Khattab menekankan banget masalah kayak beginian ini. Ini yang membuat dia bisa membuat dunia datang merunduk sama dia. Ya. Khulafa'ur Rasidin. Orang yang menjadi imam dan takut akan kematian Umar bin Khattab. Ya, dia sendiri ya, tegas mengatakan bahwa suruh banyak ziarah untuk ingat kematian. Betul. Sehingga akan jelas nanti, ini kita baru step kedua. Kemarin di alam rahim 9-10 bulan paling lama. Kalau udah lebih dari 10 bulan dipaksa keluar sama dokter kita dirobek perut ibu kita benar-benar keluar keluar keluar. keluar, keluar ya nggak berasa dikeluarin gitu di alam rahim yang kecil pindah ke alam dunia lamaan dikit 60 70 ya agak lega tergantung ukuran tanah dan petakannya betul nggak lama 70 tuh nggak lama tanya mau udah mau 70 tuh betul eh, Pak, persen baru kemarin <laughs> kemarin begitarnya cut berai kalau <laughs> udah pantas betul ya tanya nenek-nenek no? masih pakai baju-baju apa yang ketat-ketat susu suruh pakai sekarang coba udah gak enak dilihat. Masya Allah ya. Subhanallah singkatnya waktu, betul-betul singkatnya waktu. Kita akan masuk ke alam barzah. Ya, lebih lama dikit itu sampai ditiupkan sangka kalah. Ini kan nggak tahu berapa juta tahun dalam lubang tersebut. Nah, kita nggak tahu. Ya, dan itu lubang raka kalau lubang surga kita juga nggak tahu. Apakah anak-anak kita mendoakan kita kita juga belum tahu apa mereka sibuk dengan dunia. Iya. Kalau kita didik dunia, ya sudah mereka akan sibuk dengan dunia dia. Nanti ada Yomul Bas hari berbangkit ditiupkan sangkakala kita berbangkit semua. ruh wal malaikatu la yatakallamuna illa man rahman wa bangkit kita dalam kondisi belum dikhitan. Semua orang telanjang datang. Menuju apa? Menuju mahsar. Macam-macam tuh kondisi orang tergantung di dunianya. Ada yang jalan dalam kondisi terendam keringatnya sendiri. Ada yang terendam oleh air matanya sendiri. Ada yang Allah ganti wajahnya bak binatang. Bahkan ayat mengatakan ada yang dibalik jalan ngesot pakai muka. Apa mayam si mukiban ala wajhihi ada si sawi adalah surat Ada orang yang ngesot pakai muka. Orang pakai kaki dia pakai muka. Padahal di dunia dirawat habis kulit mukanya. Masya Allah. Saat itu di jalan pakai mukanya. Lihat. Macam-macam karakter orang. Dan itu bakal kita rasakan. Entah berapa juta tahun lagi kita di padang mahsyar. Sampai diserahkan kitab. Kalau dari tangan kanan beruntung. Kalau dari tangan kita di balik punggung kita nggak tahu loh. Menuju syafaat. Menuju telaga rasul. Menuju macam Masih banyak tahapan. Sampai meniti meniti jembatan menuju sorga neraka kita. Masih panjang perjalanan hidup. Sekarang di dunia yang baru segini doang. Kita petang-tang, peting-ting, peteng teng petong-tong. Ya Allah. Ya, ini kalau kurang-kurang diingetin Masya Allah Suruh banyak mengingat kematian dan takut dengan su'ul khatimah Yusaru yawmal kiamat bima Kalian akan dibangkitkan seperti kalian diwafatkan Dan kita nggak tahu kan Coba Islam mengatakan Wala tamutunna illa muslim Kalau bisa jangan sampai wafat Kecuali dalam keadaan Islam Tunduk patuh kepada Allah ini kondisi sekarang membuat kita banyak berbuat syirik. Politik fitnahnya ini membuat membuat orang banyak berbuat syirik ini. Lihat negeri kita lagi diuji. Kalau orang-orang yang beriman istiqomah nggak ngaruh, nggak saling menyalahkan. Dia tahu ini ujian. Dia tahu ini ujian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau tauhidnya betul dia pegang Allah enggak bakal bohong. Allah enggak bakal uji manusia, bangsa dan lainnya dengan ujian yang dia enggak sanggup pasti sanggup. cuma yang jadi masalah siapa yang sanggup? orang yang kenal Allah, orang yang kenal Allah. siapa orang yang kenal Allah? orang yang betul-betul memahami Allah dengan cara yang baik. sehingga kalaupun dia beribadah dia tahu akan berdampak positif dalam kehidupannya. yang kelima kata ulama uh, suruh bervariasi lah dalam beribadah. enggak monoton. Jadi semuanya dilakukan kalau ada syariatnya. Salat, yuk salat. Puasa, puasa. Sedekah, bangun malam, ya. Di malam hari mengingat Allah ketika orang dalam kondisi tidur kita berkhalwat dengan Allah, bercumbu dengan Allah. Masyaallah. Ya, jangan-jangan itu aja. ibadah tuh macam-macam nabi nabi ajarkan sama kita udah lakukan semua yang dicontohkan sama nabi ini ibadah ya layak budallah ila bima tidak jangan sampai kalian beribadah tanpa contoh beliau beliau contohkan lakukan semuanya lakukan yang diajarkan kalau saya sudah salat aja tadah yang lain saya nggak kuat Allah juga paham ya Allah kalau saya mau sholat ya tergantung bos. Kadang-kadang kita susah tanpa kerja. Pengen sholat, orang kita kerja. Saya mau keluar, saya butuh duit. Saya nggak keluar, saya nggak enak sholat masbuk mulu. Ya udahlah, saya, saya sih berharap Allah, maklumlah. Allah ma. maklum lah. Allah maklum. Ente maklum. ya kata yang miskin begitu. Kalau saya sih Favoritnya puasa, tat. emang susah cari makan. Jangan dipilah-pilah ya. Kata yang tajir, aneh sih sedekah deh, sholat ente deh. Puasa ente, aneh sedekah. Ente butuh, aneh bilang, anak kasih nanti. Oh, Masya Allah. Buat yang kaya, kata yang jaga malam, aneh tahajud ya, ya lu mau jaga malam, memang isak tidur. Ya. <ganti> Ya, enggak bisa dipilah-pilah. Lawang semua syariat. Harus dilakukan kalau memang ada perintah. Suruh bervariasi, lakukan semua. Kenapa? Karena setiap ibadah punya makna yang berbeda. Ya, kullu 'amal ibni Adam lahu kata Allah. Ibadah anak Adam itu kembali pada si pelakunya. Kalau anda renungkan setiap solat, setiap puasa, setiap sedekah, semua, 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 semua ibadah. Al Hajj mabrur, jazailal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Ah, kecuali surga, iya. Sampai dia betul-betul paham surga janjinya. Allah muliakan kita dengan indahnya surga dan dia berilmu tentang surga. Baru kemudian yang keenam kata ulama, Suruh berdoa agar iman yang ditambah dan diperbaharui Ya kenapa? Karena Nabi mengatakan iman ini akan lapuk Seperti kain yang lapuk kata Rasul <tuh> Fas Maka minta sama Allah untuk bisa memperbaharui iman Jadi iman ada lapuknya Makanya kita jangan merasa aman nih Ya Iman kita seperti apa? Nah, kamu yang tahu, kamu yang mulai bisa harus merevisi. Ya, kalau tidak, kamu yang akan dirugikan nantinya. Masya Allah, nah, gejala-gejala itu, gejala-gejala itu ada dalam kehidupan kita ketika iman ini turun. Karena begini, di buku yang kita bahas selama ini, ini adalah contoh-contoh ibadah yang dicontohkan, yang bisa merontokkan dosa ya ini ada sholat Jumat dan bersiap-siap untuk melaksanakannya Rasul mengatakan layakatul siloro julun yomal Jumat ah. wa itato haru mastato amin tuh uh, min tuhri wa wajadahin min duhnihi oyamasu min tibin uh, baitihi summa yakhruju fala yufarriqu baina asnaini summa yusalli ma kutiba lahu summa yunsitu idza takallama al imam illa ghufira lahu ma, ma baina wa bainal jum'atil ukhra ya nabi mengatakan bahwa tidaklah seseorang ini yang mandi bersuci kemudian pakai minyak wangi di hari Jumat Minyaki rambut dan pakaiannya dia datang ke masjid kemudian dia dia sholat dua rakaat dan dia duduk tidak berbicara sampai ketika imam bicara dipastikan akan dihapus dosa sampai jumat berikutnya betul anu udah begitu mulut cuman kok masih ringsang aja hidup kayaknya nggak nyaman kayak apa maisatan donka gitu loh kalau masalah ke Jumat mah insya Allah ta, tiap Jumat saya sholat Jumat ya emang tiap Jumat sholat Jumat maksudnya tiap kemis itu sholat Jumat. Cuma kok masih ma'istatan donka ya? Apa tuh ma'istatan Hidupnya ini nggak nyaman, ringsang, ringsang apa sih? Ya nggak nyaman gitu ya. Jadi kayak orang keder, apa orang keder? Orang yang nggak paham-paham, nggak nyaman dengan apa yang dia miliki. Apa kalau bahasa saya itu Mobil ada, motor ada, bahan bakar penuh Ya, supir tinggal nyuruh Masih bingung, tiap hari telok pinggang ada perjalanan Kemane ya, ya Allah lu kemana Mobil ada, motor ada, bahan bakar bukan masalah Kemana? Ya kemana ki Masa kalau sama burung, burung aja terbang Itu ngayap, ngelintar aja di rumah Dapur kasur sumur dapur kasur kayak wirid masyaallah. Keluar keluar fasiru fil ad. Wabtagu min fadlillah. Jadi keutamaku keutamaan Allah. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha. Allah telah bikin bumi ini datar buat kalian wahai laki-laki, wahai wanita, wahai manusia, bumi ini datar sudah. Allah perintahkan seperti itu. Coba jalan di muka bumi. Ini manusia bisa yang dilakukan oleh makhluk semua bisa. Manusia bisa berjalan, bisa berlari, bisa melompat, bisa naik motor, mobil, naik pesawat, bisa. Manusia bisa semuanya, jangan bingung. Nikmati ayat-ayat yang tersirat. Kalau memang lupa baca ayat yang tersurat, yang tersiratlah. Masa nggak paham Allah suruh ngelihat langit ditinggikan? sama rufiat Masa nggak paham sih maksudnya? Emang Allah ngomong gitu maksudnya apa? Lihatlah bagaimana langit ditinggikan. Mekir. Tuh lihat langit tinggi tak bertiang tuh. Lihat Allah tuh nyiptain itu. Kita mau bikin langit-langit kudu -langit, pakai tiang. Kalau nggak roboh. Betul. Allah mah nggak perlu lihat. Supaya kamu nggak sombong dengan bangunan yang kau buat. nggak aman kamu itu. Enggak seperti orangnya Firaun yang bikin piramid udah paling jaya betul. Nah. Oh, kalau Anda memang yang bikin apartemen di sini, yang paling tinggi itu Anda yang bikin. Mau tinggi, mau pendek, mau lebar, mau kecil, demi Allah dari pesawat tetap kecil. Apapun yang yang besar di mata manusia kalau dilihat dari langit kecil. Ya, kita mau sombong kita pakai jam mahal, oh, tinggal nanya mulu. Suruh naik pesawat, lihat ke dari atas, lihat nono jam gue yang mahal. Enggak kelihatan. Apa yang mau disombongin sila orang dunia. Nah, sat sat. Itu tuh sat. Maksudnya gini. Adakah tanda-tanda iman ini tidak stabil, Tat? Karena kalau antum bilang tadi masalah ibadah, insyaAllah, Tat, ibadah marutin Tat. Anak kalau bicara solat, Tat, anak berani adu di sini Tat. Banyakkan anak solat, Tat gitu loh. emang tuan dia soalnya dia udah dulu sholat ya <guruh> biarin aja biarin liatin aja ya <guruh> tapi nggak pernah merasa nyaman kan nggak pernah merasa nyaman kenapa tuh Ustaz? ya saya bilang gak usah emang gak gitu gitu <guruh> coba coba kita terima nasihat ulama ini nah, karena buku yang kita bahas ini tinggal dibaca beberapa hadisnya aja nggak susah nasihat ulama penting ini ternyata ada gejala-gejala kekeringan rohani dan lemahnya iman yang bisa berdampak kepada malasnya kita beribadah. Padahal ibadah yang dilakukan akan merontokkan apa ya? Akan merontokkan dosa yang dia miliki. Ya Allah, apa kamu sholat? Kamu yang diuntungkan. Allah mah nggak untung dengan sholat kamu. Jangan merasa menguntungkan Allah. Ini apa namanya di hari kemis yang kedua di sana di Nabawi itu Allah untung banget. Yang sholat asar penuh. Eh mau penuh mau nggak penuh yang diuntungin kita yang sholat bukan Allah. Eh, bukan Allah dengan sholat berjamaah Anda diuntungan pahala Anda besar. Karena 27 derajat. Jangan bilang Allah yang diuntungkan, bukan. Kita yang harus tahu, makanya tolong, tolong, tolong. Kalau sampai ini nggak berpengaruh, karena mungkin ada gejala-gejala yang mesti kita pahami. Apa sih gejala itu kita bahas nih. Yang pertama, yang pertama, biasanya orang itu uh, akan memiliki gejala kekeringan rohani, lemahnya iman, itu ketika melemahnya rasa khusyuk dalam beribadah, terutama dalam melaksanakan sholat. Ah, ya, yeah. di mana uh, ulama memberikan kabar kepada kita untuk kita tahu bahwa sesungguhnya kita ini sudah mempertonton, uh, sudah menampakkan kelemahan tersebut, melemahnya rasa khusyuk. Karena tadi tadinya dia merasakan solat tu Allah akbar. Khusuan dia sama imam. Ya buat orang-orang yang baru taubat itu kadang-kadang imam kalah khusu sama dia. Sampai merem. Pas mulai udah bubar gitu ya. Lagi yang nyuruh merem siapa? Enggak ada salat merem biar mata menjadi saksi. Kadang-kadang saking khusunya imam kalah khusu sama makmum tuh. Ya, 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 ya bu, bukan begitu bahasanya sebenarnya ya. Imam harus husu, tapi jangan sampai makmum ini mengalahkan imam dalam tanda kutip bahwa kalau imam takbir kita takbir, imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud. Jangan kita merasa imam nggak sempurna. Imam baca pendek negakin dalil ikroh matayas minal Quran. Ya, baca surat pendek, kulhuallahu ahad selesai. Allahu Akbar, makmum merasa imannya lebih banyak. gua mau lama dikit biarin imam rukuk gitu lah. <gulai> <gulai> ya jangan. Kalau imam udah rukuk, kita rukuk. Bukan bicara lama, tidaknya. Nabi yang nyuruh baca pendek, ya baca. Nah, dia pernah husu, sekarang dia kurang husu. Tat". Ah, ini tanda-tanda nih. Tanda-tanda nih. Ya, mulai tiap takbir ingat, barang yang lupa naro selama ini. Tadi nyari nggak ketemu-temu, heran tiap takbir ingat Allah, ya Allah di atas tipi, masya Allah. <laughs> Berlupa, batal salah, nggak batal gimana <laughs> nih? ya, padahal sih nggak boleh kayak gitu kita nggak boleh. Apalagi kalau kita ini kadang-kadang sadarnya ketika kita sudah sholat, udah sholat baru ingat, ya Allah tadi batal. Ah, jadi imam. Kalau kita keluar apa kata dunia? Kita nggak keluar nggak enak sama malaikat lagi ngeliatin aja betul lah. Ya nggak usah malu, emang anda batal pindah tarik satu orang gantiin. Ya kalau anda sholat jadi imam batal, biar kata dikit ya batal. Umar bin Khattab paling nggak malu tuh. Lagi sholat dia batal dia tarik sahabat gantiin dia. Selesai sholat jadi makmum kembali dia di, atas mimbar dia ngomong tadi saya buang angin saya kentut saya batal tuh khalifah nggak malu kenapa karena sholat biar kata dikit batal ya mimpin gitu kalau kira-kira memang kita nggak seperti yang dijanjikan ya batal ya udah mundur jangan tunggu dimundurin imam tadi batal dikit ya ilahi rabbi subhan jadi kan juga bantal. Panjang ini urusannya nih. Uh. Yang kedua, yang kedua, merasa keras hati. Maksudnya apa merasa keras hati di sini, Tat? iya ya hatinya nggak gampang dapat hidayah. Harusnya kan orang tuh kalau yang hatinya baik itu kan, uh, apa ya, uh, gampang diberikan hidayah. Kenapa? Karena mungkin, memang hidupnya nggak talbis walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun orang kalau hidupnya nggak talbis ulaika lahumul amnu wahum muhtadun Allah akan kasih tentram jiwa gampang dapat hidayah atau orang yang bersungguh-sungguh waladina jahadu fina subulana orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami kuberikan hidayah gampang ini enggak sangat enggak gampang dapat hidayah. Ditunjukin juga tahuan di eh. Enggak gampang padahal kita kalau mau ngomong ilmiah asik, Bro. Kita berbuka diri nih, ya. Kritik aja aja. Oh, Asal kritikan ilmiah. Syukran masukannya, Akhi. Ah. Mengemas cara untuk menyampaikan kritikan tuh penting. Ya, sadar diri emang kita manusia enggak ada yang sempurna. Ya, eh, jangan pernah merasa kita ini enggak pernah salah. Ya kita manusia pasti berbuat salah walaupun sudah bertobat akan mengulang salah karena kita nggak maksum. Nah merasa keras hati di sini nggak gampang dapat masukan. Diingetin kesinggung. Kalau didiemin merasa dicuekin serba salah artinya keras. Kok artinya keras stat? Penyebabnya apa stat? Nah Nabi mengatakan apa? Latuk sirudahit. Jangan banyak ketawa. Inna kasrota dahi tumitul qalbi. Karena banyak ketawa itu bisa membuat hati ini mati. Ya, bukan berarti terus kita nggak mau ketawa. So, lu nggak lu? Gue takut hati gue mati gitu. <laughs> <laughs> ya, ketawa boleh asal jangan diatur. Memang ketawa kan spontan. Kalau memang dia bisa bikin ketawa ya ketawa, asal jangan bohong. Ya, kalau kan Nabi juga ketawa tapi pada porsinya. Beliau ketawa ngelihat orang tua apa menangis sekarang enggak paham di di akhirat nanti enggak ada orang tua. ketawa Rasul. Ya kan lucu aja, boleh. Bukan dibikin-bikin. Menangis juga sama. Begitu artinya semua pada fitrahnya silakan. La <tuh> tuksirul kalam bighairi zikrillah. Inna kasrata al-kalam bighairi zikrillah qaswatul qalbi. Wa inna ab'ada an-nas indallah al-qalbul qasi. Jangan banyak ngomong tanpa zikir di dalamnya. Karena banyak ngomong tanpa zikir membuat hati keras. Dan sejauh-jauh manusia di akhirat nanti dari Allah itu yang hatinya paling keras. Ya, boleh kita ngobrol gini, boleh kita dialog asal banyak zikir. Ayat disampaikan, hadis disampaikan, gak paham kita dialog. Ah, begini boleh. Tapi kalau cuma buat stand up komedi, ketawa ketiwi jangan. Mendingan stand up dakwah. Biar sebentar hadis yang disampaikan. Ah, itu lebih baik. Ya, yang ketiga, eh, gejala tersebut enggak tahu. Kita merasa gak kan nih? Mudah-mudahan sih ya. Yang ketiga, tidak ada pengaruh dan interaksi apapun pada dirinya jika mendengar bacaan Quran. Iya, eh, betul-betul memang dia tidak merasakan bahwa ketika Quran dibacakan itu kata Allah, "Idza dzukirallahu" wajilat kulubuhum. wa alaihim imanan Allah tambahkan iman kalau ditambahkan ayat yang dibaca sama mereka iya tapi ini enggak mana kalau ditambah ayat yang ada nama imam kalau orang beriman itu disebut nama Allah bergetar dari mulai Allahu Akbar Allahu Akbar udah bergetar wajilat ya. kulubuhum Dibacakan ayat zadat humimana, nambah iman. Dia azan, nama Allah yang disebutkan. Ayat dibacakan kan ditambah, tambah makin panjang ayat, makin asik, makin tambah imannya. Kalau betul-betul orang yang beriman, tapi kalau orang yang kurang baik imannya, enggak, enggak, gejala ini sudah mulai nampak sekali, enggak bergetar hatinya disebut nama Allah, padahal. Ya Allah, antum perhatikan kalau di Mekah Madinah, negeri-negeri Islam itu ya, khusus di sana lah yang paling sering. Antum bisa lihat di atas gunung ada bacaan Allah tuh di Uhud, ada bacaan Allah di atas. Banyak yang curi-curi star dapat pahala. Karena kalau ngelihat Allah di atas gunung ya Allah, bukan berarti Allah itu bukan Allahu Akbar. Betul ya. Gunung ditinggikan nanti di akhirat seperti habaan mansuro debu yang berterbangan. Wa ilal jibali kaifa nusibat lihat-lihat bagaimana gunung ditinggikan. Iya. Kadang-kadang apa uh, di dinding-dinding tebing ada bacaan subhanallah walhamdulillah supaya kita banyak berzikir. Karena memang ada ayat yang mengatakan ya dzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhabana. Ya. Yeah. Yeah. Yang keempat Melemahnya kemauan untuk mendatangi majlis-majlis ilmu. Yang dapat mengingatkan pada hari akhir. Atau pada akhirat. Nah. Melemahnya kemauan untuk mendatangi majlis-majlis ilmu. Ada kalau lagi rajin. That, Masya Allah. Pengajian mana yang ada nggak datangin. Sampai hmm. ustadznya, apa dia lagi. No, dia lagi noh ya nggak apa-apa bagus ya kalau lagi rajin nggak apa-apa antum harus kenal sama ustadz antum jangan cuma di masjid ya karena yang mewarnai hidup antum itu teman bukan ustadz jadi berteman sama ustadz punya temen gitu dah berteman sama orang-orang soleh harus ya kalau cuma sekedar ngambil ilmu dari orang soleh mah baca buku juga cukup cuma antum kan manusia kenal sama orang yang soleh Dulu sahabat mana yang nggak tahu rumah Rasul? Dia dapat hadis dari Nabi, tapi dia lihat praktek. Makanya kan sunnah itu kan apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan. Ya sahabat kadang-kadang nggak -kadang mendengar hadis, cuma melihat hadis pada kehidupan Rasul. Lihat bagaimana Rasul, ya lihat rumah tangga Rasul, lihat Rasul dengan anak-anaknya, lihat, 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 supaya kita tahu. Nah kalau kamu berteman sama orang-orang seperti itu, kamu akan terwarnai, gitulah. Ya, kalau sudah mulai melemah kemauan mendatangi majelis ilmu, ini ada masalah berarti. Padahal kata Allah apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini ada ayat yang mengatakan apa ayat lain yang mengatakan bahwa uh, hal yastawil ladina ya'lamuna ya wal la ya'lamun. Apa sama orang yang berilmu dengan yang enggak berilmu kata Allah sudah pikirin jawab sendiri. Ya beda. Orang kalau berilmu ya lebih pede. Kenapa? Karena nggak khawatir ada penuntun dalam hidup. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Makanya dia nggak males. Orang-orang dulu jalan kaki buat ngomong hadis berapa ribu kilometer tuh Imam Bukhari. Berapa ribu gurunya. Kita nggak usah jalan kaki diboncengin. Masih males. Ada aja alasan lu ngaji gak? luntara lagi pada ngilu udah kaki nih ada aja alasannya ya gue gue bocengin udah ada tengah innalillah ya ini gejala nih yang kelima air matanya kering tidak menangis karena takut kepada Allah air matanya kering susah banget nangis Udah saya kucek-kucek tat mau sholat merah memerah nangis mangga. Hei nangis bukan dibikin-bikin. Bukan emang nangis kan apa ya ada alasannya. Ada alasannya kenapa kamu menangis? Ya karena ayat ini menyentuh. Siapa yang gak menangis mendengar ayat-ayat yang betul-betul mengingatkan tentang bahayanya neraka. Takutlah bayangin ya. Imamnya lagi, Masya Allah, bang, harusnya ikut-ikutan nangis. Nangis memang penyakit nangis, sesuatu yang menular. Kadang-kadang orang nangis, kita ikut nangis. Nangis juga, lu nangis juga. Gak tahu. Kirain paham, nggak tahu dia nangis. Ada yang ketawa, ketawa begitu. Ketawa juga suka menular. Orang geli ketawa, kita ikut-ikutan ketawa. Ada apa sih? Ada apa sih? Kirain paham. Tapi jujur kata ulama kalau udah air mata kering tidak menangis karena takut kepada Allah hati-hati. Ini -hati. mata udah mulai susah nangis nih. Ah ya harus cari selah gimana caranya supaya bisa nangis lagi. Karena dulu gampang banget nangis dengar aja nangis ngelihat imam nangis. Ah setiap imam sih dia nangis. Yang baca panjang doang dia nangis. Ya, ya lama ada urusannya kata ulama. Yang keenam, yang keenam, tidak ada rasa penyesalan dan menegur diri, ya terabaikan ketaatan seperti sholat atau membaca Quran karena terabaikannya sholat dan baca Quran, nggak ada ya nggak ada nyesel gitu loh. Punya mau kan kalau memang udah deket masjid masbuk nyesel ya Allah, udah dideketin masjid situasi masbuk juga gitu kesal gitu loh. Ini mah cuek aja. Cuek kadang-kadang nggak -kadang kebagian sholat berjamaah juga nyantai aja. Yang penting kan sholat gitu. Iya betul-betul ini orang nggak ngaruh, nggak pengaruh sama sekali. Dia nggak dia nggak nyesel, dia nggak tegur dirinya. Kamu tuh salah. Kamu punya mobil, punya motor, masjid deket masih masuk rumah kelewatan. Kecuali ada sebab urgensinya, ya ada hukum masbuk, ya boleh, Bukan nggak boleh, masbuk boleh. Antum terlambat juga boleh. As-salatu ala waktiha yang paling afdol apa? Iza uqimati sholat ilal maktubah. Yang paling afdol kalau koma sudah dikumandangkan sholat itu yang paling afdol. Cuma kan ya ada yang kena macet. Ada yang repot ini, repot itu. Ya sudahlah kebagian dari pertama ahsan. Kalau enggak juga ada hukum masbuk boleh, tapi enggak rutin. Enggak rutin. Ya ini mah enggak rutin sampai dipanggilnya duduk masbuki, Masya Allah. Masbuk mulu. <San> ya. Hati-hati ya. Dan dia enggak nyesel kalau terlambat. Harusnya kan dia nyesel. Baca Quran gitu, nih hari enggak ngaji, enggak nyesel. Harusnya kan nyesel. Ya Allah, kemarin kita Umroh kita datang ke museum Quran. Orang dulu tuh Quran diukir di tembok dinding-dinding batu. Pengen punya Quran, ngukir dinding gunung dulu, ngukir, diukir. Kita nggak usah ngukir dinding, tinggal baca lupa naruh Quran. Masya Allah. Orang dulu pengen punya Quran nulis pakai tangan. Ada yang nyulam. Kita nggak usah begitu, masya Allah banyak Quran masih diplastikin belum dibuka, nggak kebaca, iya nggak kebaca. Tapi dia nggak pernah nyesel, nggak pernah nyesel. Ini sudah gejala ini, ya sudah gejala. Anda nggak menyesal. Yang ketujuh, tidak ada kerinduan untuk mengunjungi baitullah atau tanah suci, nggak pernah rindu dengan Ka'bah enggak pernah rindu dengan nabawi yang dijanjikan seratus ribu pahala seribu pahala dia enggak enggak rindu sama sekali padahal harusnya punya rasa itu loh karena dia ibadah menghadap kiblat pengen lihat kiblat baitullah harusnya begitu nah enggak rindu dia ya orang kalau yang namanya seneng waduh Haji 11 hari. Aduh saya pengen yang reguler lah yang 40 hari ya. Kayaknya sebentar banget gitu lah. Tuh kalau orang yang betul-betul cinta sama sama Allah. Ini Masya Allah. Oh, baru datang ke Mekah nyamperin Ustadz. Baru datang Mikot di Alam Lam. Turun jeda sejam setengah sampai Mekah. Turun dari mobil mau ke hotel baru nyampe Mekah. Tat, tat, oi. Kita pulang hari apa? Pulang baru nyampe lu baju ihram belum copot tuh pulang kapan? Ini orang, -orang mana nggak betah bener gitu ya? Ba bukan ya banyak, bukan seneng lihat Ka'bah. Ka Harusnya kan sedih. E, jamaah sekalian besok adalah hari terakhir kita di Mekah kita akan menuju Madinah sedih ya Allah kapan lagi yang ngelihat Ka'bah ya Allah sedih Lima di belakang. Yes. Madinah tiga hari gue pulang deh. Oh di Arab nggak ada bala-bala. Oh. Makanan yang dia bikin bala <laughs> Aduh oh. sampai di maka yang diayalin gorengan mas. <laughs> Ampun dah. <laughs> ya yeah. Orang udah dibilang kalau di Arab jangan nyari makanan, biar makanan namanya mirip, rasanya beda. Karena memang nggak sama, ya. Ini orang nggak kangen sama Ka'bah. Ke Yang kedelapan, terhentinya aktivitas membaca Quran dan ziarah kubur. E, kalau tadi kan dia nggak baca, ini memang berhenti kebiasaan bacanya. Padahal dia punya kebiasaan kalau habis sholat selembar dua lembar dah lima kali sholat kan sepuluh lembar setengah juz, Mayan. Uh -huh. berarti kan dua bulan bisa hatam, itu kan karena satu juz itu kan dua puluh halaman Quran Madinah. iya, kebiasaan itu sudah hilang. dia nggak baca Quran, apalagi yang namanya ziarah kubur, udah males dah. Uh -huh. salah paham tentang ziarah kubur, ziarah kubur, ziarah kubur emang ziarah kubur. di syariat kan ada aturannya, datang ke makam itu baca doa, ngucap salam dulu. Jangan nginjak kuburan, jangan ngelangkain kuburan, jangan duduk di atas kuburan. Jadikan antara kamu kuburan kiblat, berdoa ngadep kiblat, bukan muterin kuburan. Ini orang jarak kubur ngaco, muterin kuburan, semua ngadep kuburan berdoa, ngadep kiblat, ngadep kiblat. Coba semuanya kita ke kuburan ayah. Nah, ini makam ayah kita di sini ya, karena kiblat di sana, semua ngadep kiblat. Itu yang betul. Habis doa mau muter silakan, tapi kalau doa menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan, ada aturannya. Ini sudah males. Ini gejala iman turun kalau sudah begini. Ya, yang kesembilan. Gejala itu tampak ketika berlebih-lebihan dalam melakukan perkara-perkara mubah. Menganggap enteng yang syubhat. Ya. Menganggap enteng yang syubhat. Jadi kalau untuk perkara-perkara yang mubah, waduh. Ya kita belanja mubah, cuma kalau belanja mulu ya haram. Kita makan mubah, cuma kalau makan mulu ya haram. Hidup ini bukan buat makan, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jangan diroba mindsetnya. Lakukan yang mubah, tapi jangan berlebihan sebatas keperluan. Orang kalau udah yang ngubah berlebihan, over, hati-hati nih gejala nih. Yang syubhat dicuekin. Udah ada yang nggak perhatiin masalah syubhat. Ya kan syubhat kan nggak haram, boleh-boleh aja Ustaz. Betul kata ulama. Cuma kata Rasul, tapi kan memang nasihat ulama nabi yang mengatakan menjauhkan syubhat kan baik. Ada yang halal nggak apa jadi yang syubhat yang dikerjain. Kecuali nggak ada yang halal, yang syubhat boleh sekarang yang halal banyak, kenapa yang subhat? Ini merek-merek kopi -merek banyak, tapi ikhwan kita pada buka usaha kopi, ikhwan yang jelas. Kenapa jadi yang nggak jelas? Yang jelas punya non muslim, bukan nggak boleh minum kopi, boleh. Cuma kan kita nggak tahu pengolahannya. Sekarang kita punya teman yang mengelola satu rumah makan, kafe atau apa. Kita tahu agamanya. Kan ada keberkahan untuk orang-orang yang baik agama ketika dia menjual sebuah produk kan. Ayo dong, duluin. Kecuali kalau nggak ada hukum asalnya kopi, merek apapun boleh. Karena kopi. Cuma kan kita nggak tahu pengolahannya. Kan ada yang syubhat juga. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak paham kalau kopinya sih halal, mungkin campurannya, mungkin cara jual belinya kan macam-macam. Ya, sekarang ada ikhwan kita buka, ikhwan dia duluin. Ulama itu kalau makan di sebuah restoran bukan cuma rasa yang punya siapa itu yang dia kedepankan. Karena yang diambil berkahnya bukan cuma sekedar rasa. Kalau kita kan bicara rasa berkah nomor 18. Ini yang salah, ya. Ini yang salah. Yang terakhir yang ke-10 ya ini, ini ini yang nampaknya jelas banget nih. Iman itu sudah mulai turun gejala yang ke-10 ini mencari masjid yang cepat dalam pelaksanaan sholat Jumat dan khutbah. Ya, kalau sudah mulai punya gejala sholat Jumat itu nyari yang cepat. Nah, di mana bro? Di sini aja di komplek. Masjidnya kecil kan? Iya. Cuma nggak apa-apa deh. Lu di mana? Gue jauh tapi cepat. Begitu dia bilang. <laughs> ini yang udah begini hati-hati ini, ini bakal di sliding malaikat Nah begitu. <laughs> <laughs> iya. Kalau mau jalannya ke pojokan Jawa Barat banyak yang khotbah pakai bahasa Arab noh. Yang kadang-kadang kita pikir baru mau kodima, udah selesai lah cepat amat ini. Justru khutbah Jumat itu kan id Kita dari Jumat dinasihatin sama ulama. Momennya tepat tadi Jumat khutbah khotib berbicara nasihat buat mustamia. Kesempatan kita banyak berbuat kebaikan, ya. Jangan cari yang cepat. Traweh gitu, traweh begitu. Udah dibilang sholat malam yang paling afdol, yang paling lama berdirinya. Yang laku mah masjid cepat yang lama kurang, kurang laku. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak, nggak seperti dulu ya, sudah mulai banyak masjid-masjid yang satu juz, satu juz sudah mulai masya Allah. Mudah-mudahan jadi baiknya. Nah jamaah yang Allah muliakan itu semua landasan kita mengamalkan ibadah yang akan melebur dosa kita. Kita menjawab azan dan berdoa setelahnya kata Nabi saw. Alaihi wasallam man kalahina yasmaul muadzin. Ashadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Raditu billahi rabbah Wa bi muhammadin rasulah Wa bil islami dina Gufirullahu zambuh Dipastikan dihapus dosanya karena itu. Ah, ha -ha. Barang siapa tatkala mendengar muazzin, mengucapkan apa membacakan azan ya kemudian dia baca doa setelah azan maka Allah akan hapus dosanya Masya Allah tuh kita nggak berasa tuh jawab azan doa setelah azan itu dihapus dosa cuma ya tadi kita bicara iman iman ini yang mesti direvisi distabilkan karena ibadah sudah jelas Nabi ajarkan sedekah, amar ma'ruf, nahil mungkar, Gufirallahu zambu juga dihapus dosa. Banyak banyak. Puasa Ramadan, mansoma soma Ramadanan iman wahti saban, gufirallahu ma takodda memindambi. Orang yang puasa di bulan Ramadan, iman di dikedepankan dan ihtisab hitung-hitungan pahala. Lihat. Lihat. Acap kali kebaikan yang dilakukan kalau iman jadi sebuah landasan, Masya Allah. Salat tarawih man qama man imanan wa ihtisaban ghufir taqaddama min dambi. Lihat Orang yang berdiri sholat tarawih di bulan Ramadan. Iman dikedepankan. Masya Allah. Dihapuskan dosa. Kita bangun malam Lailatul Qadar. Mayyakumu Lailatul Qadar imanan wahti saban. Gufir lahum dambi Orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dia apa namanya. Tikaf. di malam-malam ganjil Allah hapuskan dosa haji umrah al haji mabrur laisa lahul jazailal jannah jaminan surga nabi mengatakan man hajjalillah falam yarfus wa lam yafsuk raja kawaladathu kawaladathu ummu Orang yang haji tidak berkata keji, tidak bermaksiat, berhubungan intim ketika ikhram. Dipastikan dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah. umrah al umrah ila al umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu al jaza ila ini umrah ke umrah mukaffarat penebus dosa al ronto kan lima bainahuma kafaratun lima bainahuma banyak duduk di majlis zikir di majlis ilmu bahkan dikatakan Allah punya malaikat punya malaikat yang setiap hari muter nyari majlis ilmu majlis zikir kalau nanti dia bertemu dengan majlis zikir tanah ada dia panggil malaikat lain suruh datang. Itu malaikat-malaikat kumpul semua menaungi majlis zikir, majlis ilmu tersebut hingga tumpukannya sampai ke langit kata Rasul. Orang nyaman di majlis ilmu, tenang di majlis ilmu, betul-betul menyala. Ini sekarang kondisi seperti itu kita gaibnya nggak paham itu, nggak lihat itu. Nanti selesai ini malaikat naik ke atas langit. Allah tanya dari mana kalian? Dari majlis zikir, majlis ilmu. Ada apa di sana? Orang berkumpul, ya memohon sorgamu. Dia minta sorga, dia minta sorga. Kata Allah, bukankah dia nggak tahu sorga? Nggak tahu aja minta. Gimana kalau dia tahu sorga? Dia akan memohon rahmatmu ya Allah. Dari apa? Dari yang namanya neraka. Kenapa? Takut, takut. Emang dia takut sama neraka? Pernah lihat neraka belum? Belum lihat udah takut. Gimana kalau dia lihat? dia akan minta ampun kepadamu ya Allah. Kata Allah begini, kabarkan kepada orang-orang tersebut rahmat dan ampunanku untuk mereka. Ya Allah, kata malaikat, ada juga yang duduk di majelis tersebut dalam kondisi berdosa. Dan dia nggak niat datang, cuma lewat temen yang ngajak dan dia duduk nggak sengaja di situ. Kata Allah, dia pun dapat seperti yang didapatnya lainnya diampunkan dikasih rahmat padahal nggak niat datang tuh gue bilang apa itu euh. gue ngajak lo itu maksudnya lo nggak usah paham Ustaz ngomong duduk aja diam aja situ <laughs> masya allah eh nggak berasa sejam kita ngobrol kita dialog dulu deh ada yang mau ditanyakan silakan foto dulu nah Assalamualaikum Ustaz. Apakah sakitnya seorang hamba merupakan kasih sayang Allah sehingga Allah melebur dosa-dosanya? Apakah termasuk dosa besar yang dilebur? Wallahu alam Ya, kalau dosa besar ini butuh taubat Biasanya uh, peleburan dosa ini didapat dengan ibadah adalah dosa-dosa kecil. Begitu syarah Ibnu Hajar ketika beliau mensyarahkan Sahih Bukhari. Jangan terkecoh bahwa yang dihapuskan oleh Allah itu adalah dosa-dosa kecil. Sementara sementara kalau dosa besar ya dia butuh tobat. Dan tobat ini membuat akad sama Allah. Apa akadnya? Enggak mengulang lagi. Dia enggak mau mengulang lagi makanya yang, dia, yang harus dia paham ini bagaimana dia bisa memohon ampun kepada Allah ya coba jangan sampai meremehkan dosa Ini saya kasih bukunya nih dosa-dosa yang dianggap biasa uh, mudah-mudahan nggak mengulang dosa-dosa tersebut assalamualaikum Ustaz, Ustad, Ustad uh, saya kalau lihat orang lain mau berangkat haji umroh saya iri Ustad. Saya ingin terus ke sana. Iri, saya ini dosa apa enggak ya, Sat? Kita boleh ngiri, ngeliat orang kaya bersedekah. ngelihat orang kaya berbuat baik dengan hartanya, boleh. Ya boleh aja. Enggak ada masalah, ngiri di tempat yang tepat. Tapi enggak sampai level hasut. Enggak seuzon. Dia mah haji, ya iyalah. Orang kerjaan nah, itu orang apa itu jelek nih hatinya nih uh, belajar husnuzon ya yeah, supaya dia tahu uh, itulah ngiri yang diperbolehkan seperti itu ya yeah. ada di bab akidah tuh tentang masalah kayak begitu. assalamualaikum ustadz ada orang yang sampai tua dia belum dapat jodoh tat. yang ingin saya tanyakan apakah itu sudah ketentuan dari Allah atau kesalahan dari orang tersebut tat? Apakah dia banyak milih-milih sehingga dia tidak dapat jodoh? Ya saya belum tahu siapa nih kan gitu. <tuh> Tapi ya Masya Allah ya. Ini Qadarullah uh, Allah wa lah. Mungkin mungkin memang perlu di, Dibaguskan imannya kita nggak tahulah. Ya jodoh itu Urusan Allah ya, Kalau memang belum datang orang baik Ya jangan dipaksakan uh, Barang diobral Kalau orang mah jangan Ya, kalau memang di dunia kita nggak dapat di akhir Allah siapkan pasangan yang baik nanti insya Allah ya. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau ada orang baik ya jangan dipilih-pilih. Bismillah udah. Mudah-mudahan jadi yang terbaik buat dia insya Allah ya. Sambil menanti uh, calon tersebut, nah, saya kasih buku nih merapikan sholat wudhu. Assalamualaikum, Ustaz. Lebih baik yang mana Ustaz? Ya nggak tahu yang mana dong. Saya nanti kita sering umroh atau kita mengumrohkan orang lain Ya kedua-duanya boleh sebenarnya Antum sering umroh asal niatnya apa gitulah. Atau antum kasih kesempatan orang yang lebih soleh dari antum Untuk umroh pun pahala dia pahala antum Kedua-duanya diperbolehkan Gak ada masalah Semoga Allah jadikan antum orang yang ikhlas Dan tidak riak dengan ibadah antum tersebut ya. Insyaallah. Assalamualaikum Bagaimana caranya agar saat ibadah dapat kembali khusus? Nah, tadi kan udah disampaikan, tuh ya, ada lima enam cara tadi ya. Nah, yang salah satunya kita menghadirkan iman dalam ibadah kita, keumuman dalil tentang iman kan Yazid Wayangkus Naik dan Turun. Nah, selain itu, rapikan wudhu, rapikan niat. Ya, Macam-macam lah, ini ada menadani sholat Rasul, nanti dilihat di bukunya. Assalamualaikum Ustaz, saya pensiunan salah satu bank konvensional. Sekarang ini saya masih menerima uang pensiun tiap bulan Ustaz. Walaupun jumlahnya tidak banyak. Yang ingin saya tanyakan, apakah uang pensiun yang saya terima itu ada unsur riba? Ya, ya jelas. Karena kan pengolahan dari bank riba. Kecuali harta yang sebelumnya didapat. Kelas. Dulu dia belum berilmu mendapatkannya. Kalau sekarang sudah tahu itu bank konvensional kan? Maka ambil saja, alokasikan alokasikan ya cari yang halal sudah jelas nggak boleh ya kalau yang dulu gimana sudah gugur hukum antum nggak tahu sekarang sudah tahu harta uang pensiunnya jangan diambil Aa, ya semoga Allah jadikan antum selamat ya kasih buku jalan golongan orang-orang yang selamat insya Allah ya Assalamualaikum Ustaz Apakah ada doa khusus untuk mendoakan suami yang malas beribadah? Ustaz? Ya ada doanya sih sama aja Robana Hablana Min Azwazina Wazuriyatina kurota ayun waj'alna Lil Muttaqina itu doanya itu minta yang terbaik buat pasangan hidup doanya enggak nggak banyak model itu salah satu doa yang disuruh doakan dia cuma mungkin cara doanya aja tergantung kondisi batin. Kalau lagi tenang Rabbana hablana min azwazina. Kalau lagi pegal Rabbana hablana min azwazina. ya. <laughs> ya, yeah, yeah, saya enggak tahu gimana cara ya. Uh, tapi ini ada buku bagus nih. 101 cara mudah mendidik keluarga. Mudah-mudahan terdidik suaminya dengan nasihat-nasihat yang baik dari istrinya insyaallah ya. Yeah. Tayib, خلاص. Ya akhir karena mendung kayak ini mau ke Bogor khawatir hujan ya. Insya Allah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan ya. Minta maaf kepada kekurangan kesempurnaan hanya milik Allah ya. Minta maaf kepada kekurangan. Jaga ukuah di antara kita. Jangan bosan saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita. Doakan negeri kita Indonesia tercinta ini agar dijaga ukuah kebangsaannya. Agar jauh dari perpecahan. Agar diberikan hidayah para pemimpinnya Insya Allah ya. dan jadi baldatun taibah warabun ghafur sekali lagi jaga ukuah jaga ukuah di antara kita wallah musta'an kita tutup dengan kafaratul majlis subhanakallah bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakumullah khairan barakallahu fiikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya